Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita di bulan Ramadan untuk puasa satu bulan. Tapi apakah kita cukup dengan puasa saja? Tentu tidak. Ada salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan tarawih. Tarawih itu artinya sholat sunat di waktu malam yang dilaksanakan setelah waktu isya sampai menjelang fajar. Kadang-kadang menyebutnya dengan qiyamul lail, terkadang menyebutnya dengan sholat tarawih. Mengapa disebut tarawih? Karena pada umumnya kebiasaan mereka dalam melaksanakan sholat sunat itu per 4 rakaat suka istirahat. Istirahatnya diselingi dengan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini tarawih 11, 2, 3 atau memang boleh kurang dari itu atau boleh lebih dari itu? Jawabannya, kalau kita merujuk kepada apa yang menjadi kebiasaan daripada para ulama yang empat seperti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, atau merujuk kepada kebiasaan khalifah yang keempat atau semuanya dari khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu ternyata mereka melaksanakan tarawih itu 23 rakaat. Yaitu 20 dengan niat sholat sunat tarawih, 3 rakaat dengan niat untuk melaksanakan sholat sunat witir. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tarawih itu menjadi 39, 36 tarawih 3 witir. Mengapa? Karena ingin mengimbangi pahala daripada puasanya dan ibadahnya orang yang ada di Mekah. Kalau di Mekah itu setelah 4 rakaat tarawih ada tawaf, sedangkan di luar Masjidil Haram kan tidak bisa. Maka oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditambah menjadi 36 plus 3 jadi 39. Nah lalu bagaimana apabila kita melaksanakan sholat sunat tarawih kurang dari 23, misalkan 11. Enggak ada masalah. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan sholat sunat itu harus dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Apalagi kalau kita misalkan ingin melaksanakan sholat sunat itu yang tidak terlalu memberatkan buat mereka, terserah. Walaupun kami selalu membiasakan tarawih 23. Dan ini tarawih kalau merujuk kepada kebiasaan Nabi, pada masa Nabi itu hanya malam satu dan dua saja berjamaah, kesananya tidak. Kenapa? Karena khawatir nanti tarawih menjadi sebuah kewajiban. Mudah-mudahan seperti sabda Nabi, siapa yang bangun di waktu malam, sholat sunat di waktu malam, di bulan Ramadan, dengan penuh iman, yakin dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang sedang, yang sudah, dan mudah-mudahan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.